Nah, jadi gitu ceritanya lah. Itu yang buat dia jatuh dari tangga. Gimana gak jatuh? Orang tangganya aja baru dipel sama lo. Lo sih. Oh iya, by the way, lo jadi tidur di rumah gue atau lo mau pulang lagi nih? Ya, tidur di sini lah. Lo gak keberatan kan kalau gue tidur di rumah lo? By the way, lo ada cemilan gak? Gue lapar nih. Aduh, cemilan ya? Gue belum pergi belanja bulan ini. Gak ada cemilan deh. Oh, gak apa-apa. Tenang aja. Kita kan bisa makan di luar rumah. BTW, katanya ada kafe enak loh dekat sini. Pokoknya mantep dah. Eh, emang beneran ada ya kafe enak kayak gitu? Palingan cuman menang di namanya aja. Eits, lo salah besar. Lo harus cobain sendiri deh. Pasti lo setuju sama gue. Iya, kalau gitu gue percaya kok. Tapi sebenarnya gue masih kenyang. Jadi gue temenin lo aja ya. Kafe yang lo bilang ya, tempatnya rame banget. Iya, di sini memang selalu rame tempatnya, nggak pernah sepi. Makanya gue pilih makan di sini. Iya juga sih, kelihatannya mewah banget ya. Ya udah, yuk kita masuk ke dalam. Pelanggan yang menarik, aku harus minta bantuan kepada mereka. Lo mau pesan apa nih? Sini, biar gue aja yang pesenin makanannya. Gue mau pesan ayam goreng aja, katanya itu menu terenak di sini. Lo mau apa? Gue enggak deh, gue masih kenyang. Bentar ya, gue pesenin dulu. Mbak, saya mau pesan ayam goreng spesial 1 dan es jeruknya 1 ya. Ayam goreng dan es jeruk ya? Ada lagi kak yang mau ditambahkan? Udah mbak, pesanannya itu aja dulu. Siap kak, pesanannya akan segera saya antarkan ya. Mohon tunggu sebentar. Makasih ya Nisa, udah mau repot-repot pesenin makanan untuk gue. Iya, santai aja. By the way, di dalam sini bagus banget ya. Iya, suasananya adem banget. Itu yang bikin orang-orang betah nongkrong di sini. Kafe ini lumayan dekat dari rumah gue, tapi gue baru sadar ada kafe sebagus ini. Orang-orang di sini kelihatannya nyaman semua. Selain di bawah sini, di lantai atas juga rame banget loh.
Wah, wah, besar banget ya tempatnya. Ada lantai duanya juga ternyata. Lo yakin gak mau makan? Lo harus cobain ayam ini. Ini enak banget loh. Enggak ah, lo aja. Gue masih kenyang banget nih. Ya, lo rugi banget lo kalau nggak nyobain ayam ini. Gak apa-apa, untuk lo aja. Nanti kalau lapar, gue datang lagi. Ya udah, kalau gitu gue habisin ya semuanya. Kasihkan nongkrong, nggak kerasa ya, cuman kita berdua yang tinggal di sini. Iya loh, yuk kita pulang ke rumah. Aku harus minta tolong kepada mereka untuk bebaskan aku dari tempat ini. Nisa, kok perutku tiba-tiba sakit banget ya? Kayak dililit gitu. Lo gak kenapa-napa kan? Apa tadi ayamnya terlalu kepedasan ya? Enggak, perasaan ayamnya gak pedas deh. Tapi kenapa perutku mulus banget ya? Ya udah, kalau gitu kamu istirahat dulu di kamar. Siapa tahu nanti baikan. Iya deh, gue ke kamar dulu ya, mau istirahat. Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini sih? Mending gue tidurin dulu ah. Perasaan gue kenapa jadi gak enak ya tentang kafe itu? Semoga Lala baik-baik aja. Aku harus gunakan tubuh anak ini untuk menolongku. Aku harus keluar dari tempat itu. Apa kafe itu? Itu kan suara Lala. Kenapa dia? Dia kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Bangunlah, apa yang terjadi? Lah, kau kenapa? Tolong aku, nak. Aku adalah penunggu di kafe itu. Aku yang membuat kafe itu rame. Terus kenapa kamu ganggu aku dan temanku? Kita kan gak ngapa-ngapain. Tolong temui pemilik kafe itu dan bilang kepada dia untuk memberikan aku tumbal. Tapi kenapa harus aku? Kan masih banyak orang di luar sana. Jangan aku. Aku hanya bisa berinteraksi dengan kalian berdua. Jadi tolong bantu aku. Baik, tapi tolong kamu keluar dulu dari tubuh temanku. Kasihan. Baik, tapi tolong bebaskan aku ya dari tempat itu.
kaget banget ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Iyalah, lo tadi habis kerasukan penunggu kafe tempat yang kita datangin tadi. Apa? Terus di mana dia sekarang? Apa dia masih ada di sini? Lo udah aman kok sekarang. Tapi gue harus ke kafe itu untuk selesaikan semua ini. Semoga semuanya baik-baik aja. Permisi mbak, saya pelanggan yang tadi, maaf mengganggu. Iya, ada apa ya malam-malam datang ke sini, pokoknya kan udah tutup. Saya mau tanya tentang penunggu di kafe ini. Jangan bilang mbak juga digangguin sama penunggu di kafe ini. Iya mbak, gimana ya caranya biar gak digangguin lagi? Saya juga kurang tahu, Kak. Coba kamu ngobrol dulu sama bos saya di atas. Oh, iya kalau gitu aku ke atas dulu ya. Itu pemilik kafenya. Aku harus cepat beritahu dia tentang kejadian ini. Permisi, Pak. Kamu siapa? Ngapain malam-malam datang ke sini? Kamu nggak lihat ya kafenya udah tutup? Pak, tolong lepasin penunggu di sini. Dia udah nggak mau lagi berada di sini. Penunggu apa sih? Gak ada ya, aku gak ngerti. Udah, sana, balik lagi pulang kamu. Tolonglah, Pak. Kasihan teman saya. Bisa-bisa teman saya dalam bahaya. Pak. Itu bukan urusan saya ya. Pikir aja sendiri. Gak usah bawa-bawa saya. Pak, tolonglah, Pak. Bantuin saya, lepasin dia. Kamu gak dengar apa? Saya udah bilang pergi ya pergi. Ngapain kamu masih berdiri di sini? Baiklah, tapi kalau terjadi apa-apa dengan teman saya akan tuntut kafe ini. Aduh, dia pasti marah karena aku udah gak berikan dia tumbang lagi. Aku udah gak mau bergantung dengan hal seperti itu. Aku sudah mendengar semua perkataanmu. Sekarang rasakan akibat dari perbuatanmu. Inilah akibat jika kamu tidak memberikan ku tumbang lagi. Sampai sekarang gak ada. Ini kan udah mau maghrib. Mending gue telepon dia aja deh. Awas aja ya kalau dia sampai ketiduran lagi. Halo, Ica, lo di mana sih? Gue udah dari tadi di kafe nih.
Aduh, maaf ya Mel, bikin lo nunggu, soalnya perut gue sakit banget nih. Kenapa lo gak bilang dari tadi sih, gue kan nunggunya kelamaan, Ca. Iya, maaf ya, gue sekarang otw ke sana kok, lo gak apa-apa kan nunggu bentar lagi? Iya, jangan lama ya, lo langsung kesini aja, Ca. Gue mau beli pembalut dulu ya, terus langsung ke situ. Nanti aja belinya bareng sama gue pas pulang nanti. Tapi gue belum ganti nih, pembalut gue udah habis. Udah, bareng aja sama gue. Sekarang lo kesini aja ya. Iya deh Mel, gue otw kesana sekarang. Ya udah, cepat kesini, gue tungguin ya, jangan lama. Aduh, masa sih gue jalan keluar tanpa ganti pembalut? Tapi gak apa-apa deh, daripada si Mela ngomel lagi. Maaf ya Mel, bikin lo nunggu lama di sini. Iya, malas banget gue. Lo janjinya jam 5, tapi sampai 6:30 belum datang juga. Iya, maaf ya. Oh iya, by the way, lo besok jadi masuk kerja di kota ini. Iya, jadi kok. Makanya gue mau minta tolong lo anterin gue cari kontrakan abis ini. Mending lo tidur di rumah gue aja. Gue cuman sendiri nih di rumah, gak ada temannya. Emang gak apa-apa nih gue tidur di rumah lo untuk beberapa hari? Ya gak apa-apa lah. By the way, lo udah makan belum nih? Gue traktir ya. Gimana rasa mie ayam di sini? Enak nggak menurut lo? Iya, enak banget. Harganya murah, tapi porsinya super jumbo. Baguslah kalau gitu. By the way, kita pulang yuk. Besok kan lo harus kerja. Iya, lo benar juga, Ca. Yuk, kita pulang. Rumah lo besar juga ya. By the way, lo
di sini tinggalnya cuman sendiri ya? Enggak sih, gue tinggal sama mama. Cuman mama masih ada di rumah nenek. Walah, pantes. Oh ya, by the way, kamar gue di mana ya? Oh, lu tidur di kamar depan aja. Udah gue bersihin juga kok tadi. Iya, makasih ya, Ca. Udah mau repot-repot. Gue tidur di luar enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Ya udah, sana. Lo juga kan besok harus bangun pagi. Untung Mela mau nginap di sini. Jadi gue enggak sendirian lagi deh di rumah. Astaga, gue lupa beli pembalut tadi. Gimana ini? Mana ini belum diganti lagi dari siang? Bersihin aja kali ya. Nanti besok pagi baru beli pembalutnya. Aduh, bisa-bisanya gue sampai lupa beli pembalut kayak gini. Kalau nggak pakai pembalut, rasanya kayak ada yang kurang deh. Tapi mau gimana lagi? Nggak apa-apa deh. Mending gue cepat bersihin ini, terus pergi tidur deh. Mending gue tidur aja dulu, supaya nggak kepikiran tentang hal ini. Pipis lagi. Toiletnya di mana ya? Gue coba cari aja. Astaga, apa itu? Jangan bilang itu darah haidnya si Ica. Ih, dia jorok banget sih. Kenapa nggak disiram? Kalau ada makhluk halus yang dapetin darah haid ini kan, dia bisa dalam bahaya. Mereka bisa hisap habis semua darahnya. Besok pagi gue harus kasih tahu dia untuk berhati-hati lagi kalau membersihkan darahnya. Kalau lagi ada tamu bulanan, tolong dibersihin dong. Jangan asal-asalan kayak tadi malam. Gue udah bersihin semuanya kok. Jadi lo tenang aja, gue gak bakal kenapa-napa. Tapi semalam darah lo di toilet kamar mandi masih banyak dan belum dibersihin. Lo mah lebay banget. Mungkin itu cuma sisanya aja, soalnya gue juga udah ngantuk. Lo pernah dengar hantu penghisap darah haid gak sih? Itu kan nakutin. Lo mau nakut-nakutin gue lagi? Ini kan udah 2023, gak bakal ada yang namanya hantu. Gue serius, Ca. Mending lo mulai sekarang lebih waspada lagi deh. Jangan asal-asal bersihin kayak gitu. Gue udah sering kayak gini dan gak terjadi apa-apa. Mending lo sekarang ke kantor deh, daripada nanti telat. Ya udah deh, gue ke kantor dulu ya, Ca. Tapi ingat, lo kalau mau bersihin itu jangan sampai ada yang tersisa ya. Iya, bawel banget sih lo. Udah, sana, pergi, nanti telat. Untung tadi pagi gue udah beli pembalut, jadi gak perlu khawatir lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba perutku sakit ya? Apa gue harus ganti pembalut lagi ya? Tapi kan tadi baru diganti.
hilang-hilang sih, malah jadi tambah sakit perut gue. Mungkin karena belum ganti pembalut ya, ku coba ganti dulu deh. Kenapa malah tambah sakit perutnya? Aduh, sakit banget lagi. Ini kenapa sih? Coba tidurin kali ya. Siapa tahu pas bangun nanti udah enakan. Tapi kan pembalutnya belum dibersihin. Gak apa-apa deh, nanti aja pas bangun gue bersihin lagi. Darah segar, darah ini yang kemarin malam aku cari-cari. Darah segar seorang gadis. Segar sekali. Udah malam ya, mending gue cuci pembalut yang tadi dulu. Itu kan pembalut yang belum gue cuci. Maksud apa yang sementara jelatin pembalut gue? Hentikan! Kamu pemilik darah segar ini ya? Ayo, aku mau lagi. Berikan aku lebih banyak darah lagi. Syukurlah itu cuma mimpi. Tapi kenapa aku gak bisa gerak ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu kan... Darah yang segar.